Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Tasik Gelegor Wan Saiful Wan Jan baru-baru ini didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 5.59 juta. Bagaimanapun, ahli majlis pimpinan tertinggi MPT Bersatu yang berusia 48 tahun itu mengaku tidak bersalah. tidak bersalah dan memohon dibicarakan bagi pertuduhan berkenaan. Kata sejurus semua pertuduhan dikemukakan di hadapan Hakim Suzana Husin. Semua 18 pertuduhan itu dikemukakan mengikut Section 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613 jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atas hasil aktiviti haram atau 5 juta atau mana lebih tinggi pada 21 Februari lalu. Wan Saiful meminta dibicarakan atas dua pertuduhan termasuk menerima rasuah 6.9 juta berhubung projek Janawi Bawah. Pertuduhan pertama kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan dan kedua kerana menerima rasuah 6.96 juta antara 8 Julai dan 30 September tahun lalu. Dia juga dituduh meminta rasuah daripada individu yang bernama Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Neptune sendirian berhad mendapatkan projek Central Spin Road. strike ke persimpangan lebuh pantai timur daripada kerajaan persekutuan. Projek itu sepatutnya bernilai 232 juta. Pertuduhan kedua Wan Saiful didakwa menerima melalui syarikat WSE Advisory Group Sendirian Berhad uang 6.96 juta daripada Neptus sebagai dorongan untuk membantunya mendapatkan surat anugerah bagi projek yang sama dia berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda nilai suapan. Wan Saiful juga dituduh memindahkan 78.800 perolehan uang haram melalui WSA Advisory Group bagi tujuan pembelian Ford Ranger pada 12 Ogos 2022. 13 pertuduhan lain melibatkan pengubahan uang haram berjumlah 2.31 juta berkaitan dengan pemindahan hasil haram yang didakwa dari akaun syarikat ke syarikat, organisasi dan individu lain. Tiga bayaran dibuat antara 22 Ogos dan 5 Ogos tahun lepas kepada jendela Timur ratus 400000 Duckling Management Service 300000 dan Fendi Delivery Resolve 400.000 bayaran seterusnya dibuat antara 10 Oktober hingga 7 November 2022. Penerima seperti berikut yaitu Pertubuhan Penggerak Muafakat Bangan Seberang Perai Utara 36.550. Majelis Sukan Negara 180.000. Global Trading 120.000. Jejak Global Enterprise 425.650 Fokus Malaysian Studios 176,380. Chin Kang Hardware Citra 88,000. Syed Japar Syed Abdul Aziz 33,521. Sinar Rangkaf Sendirian Berhad 38,160. Akademik Gagasan Minda Merdeka 100,000. Good Square Sendirian Berhad 46.487.85. Pada 29 Mei lalu Waskeful menfailkan permohonan untuk membatalkan kedua-dua pertuduhan dengan alasan dakwaan yang dikemukakan ke atasnya adalah cacat tetapi ditolak mahkamah. Janawi bawa atau program Jana Ekonomi Permekesan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa merupakan program perangsangan untuk kontrak bumi putra susulan COVID-19. Ia diperkenalkan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin pada November 2020. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saipul Wan Jan yang sebelum ini didakwa atas kesalahan rasuah berhubung projek Janawi Bawa sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Session di Kuala Lumpur baru-baru ini atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 5.59 juta pada tahun lepas. Wan Saiful 48 yang bersut hitam mengaku tidak bersalah. Selepas kesemua pertuduhan dibicarakan secara bersingan di hadapan hakim Suzana Husin. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye bye.